Selamat datang ke dalam acara pembacaan dalam renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Sebuah buku yang akan kembali mengajak kita bukan hanya sekedar melihat Kristus. Kita akan diajak untuk memandang kehidupan Kristus, pengajarannya, dan bagaimana pengajaran yang Yesus utarakan masih aplikatif dalam kehidupan kita pada hari ini. Saat ini kita telah masuk di halamannya yang ke-166 dalam judul Berhati-hatilah di saat berdoa bagi diri sendiri. Sahabatku, kita akan mempelajari mengenai berdoa dan apa yang Yesus ajarkan mengenai doa. Tentunya ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus berhati-hati dalam berdoa? Dan bagaimana agar dalam doa kita, kita tidak hanya berdoa mengenai diri kita sendiri. Sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah kita selalu datang kepada Kristus, mengajak keluarga, sahabat, teman-teman kita untuk bersekutu di dalam doa dan juga mempraktekkan firman Tuhan. Hari ini ayat inti kita terdapat di dalam buku Lukas, di Lukas 18 ayat 10-14. Anda dapat mengambil Alkitab Anda, kita akan membaca Lukas 18 ayat 10-14. Dikatakan, ada dua orang pergi ke bait Tuhan untuk berdoa. Jadi ada dua orang. Yang pertama adalah seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya seperti ini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 10-14. Dalam kisah kita diceritakan, ada dua orang yang pergi ke bait suci. Mereka sama-sama berbakti. Artinya ini bisa saja menggambarkan mengenai dua kelompok orang di dalam jemaat kita. Ada orang yang datang ke bait suci untuk berdoa. Mereka datang untuk berdoa dan yang satu mengatakan, Tuhan, saya tidak seperti orang yang lain. Saya orang yang rajin, saya orang yang setia, saya tidak merampok. Saya lakukan hal yang baik, saya bahkan berpuasa. Dia merasa dirinya pantas untuk ditinggikan. Sementara ada orang yang lain, seorang pemungut cukai, yang seluruh orang, seluruh masyarakat di sekitarnya selalu mengatakan bahwa pemungut cukai ini adalah orang kafir, orang yang lalim, tidak disukai. Tetapi di saat pemungut cukai ini datang ke bait suci, lalu dia berdoa, dia bahkan tidak berani berada duduk dekat. Dia mencari tempat yang agak jauh. Dia memukul-mukul dirinya. Dia merasa dirinya sangat berdosa dan dia katakan kepada Tuhan, ya Bapa, kasihanilah aku. Hari ini kita melihat dua gambaran dari pengikut Tuhan. Yang pertama adalah orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya sudah setia, sudah layak di hadapan Tuhan. Sementara yang satu lagi, dia merasakan dirinya sangat berdosa. Ini bukan berarti, oh kita bisa menjadi seperti pemungut cukai, oh kerjanya sebagai pemungut cukai, saat berbakti kepada Tuhan, oh mengatakan Tuhan ya saya berdosa. Lalu setelah itu, setelah pulang dari bait suci, melakukan kejahatan yang sama. Itu artinya dia tidak benar-benar bertobat. Seseorang yang benar-benar bertobat, dia akan datang kepada Tuhan, dia akan menyadari kelemahan, kekurangannya, dan betapa menyakitkannya di saat dia lakukan itu lagi di hadapan Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, di sini dikatakan,
Tidak ada yang lebih menyenangkan selain berdoa bagi diri sendiri mengenai diri sendiri. Jadi, yang pertama yang dilakukan oleh orang Farisi tersebut adalah dia berdoa mengenai dirinya sendiri. Ia mengatakan, "Tuhan, saya sudah begini." Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi tadi. Di dalam doanya, dia mengatakan berbagai hal yang sudah dia lakukan dan bagaimana dia layak mendapatkan keselamatan tersebut. Tentu saja, segala sesuatu yang dikatakan mengenai dirinya bisa saja benar. Dia bukannya berbohong dengan mengatakan, "Tuhan, saya sudah lakukan ini, lakukan itu," padahal dia tidak lakukan. Dia bisa saja benar-benar sungguh-sungguh mengatakan hal itu. Dia berpuasa, dia dengan cermat memberi perpuluhan, tidak seperti orang-orang lain, dan tentu saja tidak seperti pemungut cukai yang rendah dan mengenaskan itu. Dalam keseluruhannya, orang Farisi itu adalah orang yang baik, dan dia mengetahuinya. Di dalam doanya, dia ingin memastikan bahwa Tuhan juga mengakui hal itu. Jadi dia menyampaikan kesaksian tentang kebenarannya, kesetiaannya kepada gereja, dan sebagainya. Dia mengingatkan kita pada Rabi Simeon bin Joka yang pernah berkata, "Jika hanya ada dua orang yang benar di dunia, itu adalah saya dan putra saya adalah kedua orang ini. Dan jika hanya ada satu, maka sayalah itu." Sesungguhnya orang Farisi dalam perumpamaan itu tidak berdoa, tetapi memberitahukan kepada Tuhan betapa baik dirinya itu. Jadi sahabatku, seperti itulah doa dari orang Farisi. Kita bukan hanya membicarakan mengenai apa yang kita katakan di dalam doa, tetapi apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin kita tidak mengatakan di dalam doa kita, "Oh Tuhan, saya baik, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu." Tetapi seringkali di dalam praktek kehidupan kita, kita sering menyombongkan diri kita. Mengatakan, "Oh, saya sudah lakukan ini, lakukan yang benar." Walaupun mungkin yang dilakukan adalah benar. Walaupun benar-benar itu dilakukan, tetapi sikap untuk menyombongkan diri, memberitahukan kepada orang lain apa yang kita lakukan, adalah sebuah sikap yang tidak baik. Ini yang dilakukan oleh orang Farisi tersebut. Dia mencoba memberitahukan kepada Tuhan betapa baiknya dirinya. Sahabatku, mari kita lihat apa maknanya kalau begitu dalam kehidupan kita. Tentu sangat literal. Seseorang dengan sangat mudah senang untuk dipuji. Dan untuk mendapat pujian, seringkali bahkan dari anak-anak kita memberitahukan apa yang pernah mereka lakukan. Kadang anak-anak mengatakan, "Oh ayah, saya sudah selesai bikin ini. Iya, saya sudah cuci piring, saya sudah menyapu lantai, saya sudah bikin ini, bikin itu. Lihat ini, waktu ujian saya dapat nilai yang bagus." Sahabatku, kita harus ingatkan bahkan kepada anak kita untuk tidak menyombongkan diri. Karena di saat mereka menyombongkan diri, walaupun mereka memang berprestasi, tetapi problemnya adalah di atas dunia ini tidak selamanya pujian itu akan selalu datang. Akan muncul saat kondisi di mana mereka tidak dipuji. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mencari berbagai cara, bahkan menjatuhkan orang lain agar mereka dipuji. Kerinduan untuk mendapatkan pujian adalah sama seperti seseorang yang menggunakan obat yang terlarang. Keinginan untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi. Sahabatku, mari kita perhatikan juga kehidupan kita. Apa dalam kehidupan kita, kita juga mengejar pujian. Selalu berusaha ingin dipuji, diangkat. Sementara Tuhan katakan, jika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan yang kiri tahu. Di saat kita membantu orang lain, usahakan jangan ada yang tahu. Supaya hanya nama Tuhan yang dipuji, bukan nama kita. Berikutnya di dalam doa tadi. Orang Farisi ini dalam doanya dia meninggikan diri sehingga seolah-olah dia mengatakan, "Tuhan, saya adalah orang baik." Kalau ada dua orang baik, dikatakan tadi ada seorang rabi yang mengatakan, itu pasti saya dan yang kedua anak saya. Kalau hanya ada satu orang yang baik di atas dunia ini, itu pasti saya. Pernahkah kita berpikir bahwa kita sudah merasa diri kita cukup baik? Sementara Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik. Bayangkan, Yesus sendiri mengatakan itu. Tidak ada seorang pun yang baik. Hanya Tuhan saja.
Walaupun dalam tingkah laku seseorang bisa saja lakukan yang baik, tapi tidak ada yang tahu motifnya. Ada orang membantu orang lain, menolong orang lain, ramah, tetapi karena punya motif, karena ingin ditinggikan, karena ingin namanya dipuji. Hati-hati dalam setiap tindakan kita. Berikutnya dikatakan, William Barclay menulis, tetapi pertanyaannya bukanlah, apakah saya sebaik sesama saya? Karena pertanyaannya adalah, apakah saya sebaik Tuhan? Apabila kita melihat diri kita di sisi Tuhan, maka yang seseorang dapat lakukan hanyalah berseru, ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Itulah doa dari si pemungut cukai. Si pemungut cukai bukannya berdoa kepada Tuhan dan mengakui dosanya karena dia tahu dia berdosa. Ya, tentu. Tapi selain itu, karena dia mencoba untuk menyamakan dirinya bukan dengan orang lain, tapi dengan Tuhan. Di saat dia menyamakan dirinya, oh ternyata saya ini tidak ada artinya. Dia menyadari keberdosaannya, kelemahannya. Karena dia bukan membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena bisa saja orang pemungut cukai tersebut, kalau dia bandingkan dirinya dengan perampok, pencuri, dia mungkin akan mengatakan, oh Tuhan, saya pun tidak seperti orang itu. Saya tidak seperti mereka yang mungkin mencuri, membunuh, mengatakan kata-kata yang kasar. Dia bisa saja, kita sering berpikir, oh iya ya tentu sajalah pemungut cukai, tentu di dalam doanya dia akan katakan, Tuhan ampunilah saya orang yang berdosa ini. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, dia bisa saja bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan kalau dia bandingkan dirinya dengan orang yang mungkin lebih rendah daripadanya, dia mungkin akan mengatakan, saya lebih baik dari dia. Tetapi orang yang pemungut cukai ini tidak melakukan hal itu. Pelajaran berikutnya yang perlu kita pelajari adalah, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mungkin sering melihat kelemahan orang, dan kita mulai merasa bahwa, ya saya lebih baik dari dia karena saya begini, saya begitu, saya lakukan ini. Oh mungkin kita mengatakan, saya melakukan pelayanan, saya rajin, saya jarang sekali jatuh. Oh saya sudah melakukan reformasi dalam kesehatan, dalam berpakaian, dan lain-lain. Seringkali kita berada di titik di mana kita merasa lebih baik daripada orang lain. Sementara yang kita pelajari di sini adalah, orang pemungut cukai tersebut, dia menyadari kelemahannya. Oleh karena dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, dia bandingkan dirinya dengan Tuhan. Saat dia melihat karakter Tuhan, dia menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, itulah doa dari si pemungut cukai. Dan perhatikan bahwa dia berkata, aku orang berdosa ini, dan bukan orang berdosa saja. Secara tajam dia menyadari kekurangan pribadinya dan pemberontakannya. Dari kedalaman hatinya yang hancur, dia terengah-engah mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan disinilah mujizat dari kasih karunia. Ini bukan kebanggaan karena kebaikan kita yang diperhitungkan Tuhan, tetapi dengan jujur berani menghadapi kehidupan kita menurut firman dan karakternya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita. Sebab karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi, ada orang yang merasa bahwa, oh di saat dia lakukan yang baik, dia pantas mendapat berkat kasih karunia dari Tuhan. Sementara sebaliknya, si pemungut cukai tersebut yang sudah terang-terangan dia menyadari dirinya berdosa, justru dialah yang mendapat kasih karunia tersebut. Dia menyadari kelemahannya, kebutuhannya akan Kristus dan kasih karunia, dan dia mendapatkannya. Perhatikan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap dan memandang rendah semua orang lain. Lukas 18 ayat 9.
Sebuah pelajaran yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Apa yang ada di dalam doa kita? Apakah kita menyadari, merasa diri kita lebih hebat, lebih pintar dari orang lain? Atau kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita? Apakah kita memandang orang yang menurut kita lebih buruk daripada kita? Atau kita memandang semua orang sama? Kita sama-sama adalah orang yang berdosa, memiliki pencobaan yang berbeda-beda, tapi kita memiliki pergumulan. Sama-sama memiliki pergumulan walaupun pergumulannya berbeda-beda. Di saat kita melihat itu, kita melihat bahwa setiap orang adalah seorang sosok yang juga diserang oleh iblis. Selalu diserang dengan cara yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda, maka kita akan melihat setiap orang dengan pandangan yang penuh kasih, seperti Kristus melihat kita. Kita akan melihat orang yang mungkin menyakiti kita dengan pandangan bahwa, oh iya, dia pun sedang dicobai, dia pun mungkin sedang jatuh. Gantinya membalas, gantinya meneriaki mereka, memarahi mereka, mungkin kita akan mengerti akan apa yang sedang mereka hadapi. Di saat kita mulai mengerti, di saat kita mulai menyadari itu, sahabatku, kita akan diajak untuk memiliki hati yang baru, mata yang baru, seperti cara Kristus memandang kita. Sampai di sini pembacaan dalam sebuah renungan yang berjudul Berhati-hatilah berdoa bagi diri sendiri. Biarlah di dalam doa kita pun, kita bukan hanya sekedar meminta sesuatu untuk diri kita sendiri. Biarlah dalam doa kita, dalam hidup kita, kita tidak hanya sekedar membicarakan apa yang baik yang sudah kita lakukan, walaupun itu benar. Namun biarlah kita merendahkan hati kita. Merendahkan diri dan menyadari, sesungguhnya kita tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Kita harus membandingkan diri kita dengan Tuhan, dengan karakternya. Barulah kita bisa menyadari setiap kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ceritakan kepada keluarga dan sahabat Anda pelajaran yang Anda pelajari pada hari ini. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.